Hai guys, jadi sekitar seminggu yang lalu aku baru aja beli-beli baju di Shopee nih. Jadi ini aku mau cobain, jadi yuk cus kita cobain. Oke, jadi aku bakalan kasih tau kalian dulu satu-satu ya. Jadi pertama ini ada Kemben. Karena pas itu kayak lagi zaman-zamannya banyak orang yang pakai Kemben, jadi aku ikut-ikutan beli aja di Shopee. Terus habis itu ada ini One Set sih. One Set ini tuh lagi viral banget pada zamannya waktu itu, jadi aku beli juga. Terus ini juga sama, ini One Set juga, ini celana panjang sama baju gitu ini. Terus lanjut ini ada dress. Sebenarnya aku agak kekecilan sih ya guys. Jadi ya tapi tetap nggak apa, aku tetap coba. Terus yang terakhir ini ada dress lagi. Dress lagi kayak gini, warnanya emerald green gitu, nggak tahu ngomongnya gimana. So aku bakalan cobain atau aku bakalan kasih looknya satu-satu gimana kalau aku pakai baju-bajunya. Oke, jadi ini look yang pertama. Tadi aku belinya di Atwell Apparel. Harganya tuh sekitar berapa ya? Ntar deh aku cantumin di bawah ya. Jadi ini tuh kayak dress gitu. Aku beli karena mau kondangan 2 minggu lagi. Jadi aku pengen aja kayak nuansa ijo-ijo gitu. Terus ini ada talinya. Talinya ini terpisah ya guys. Terus ada detail belakangnya juga, dia agak bolong gitu, jadi semi-semi formal tapi agak seksi gitu karena bolong belakang. Oke, jadi ini look yang kedua. Ini aku belinya di Kadakar. Jadi aku bakalan taruh linknya di bawah. Terus ini dressnya ini semi-semi casual gitu, tapi kalau mau buat jalan-jalan ataupun buat dinner ini juga masih oke. Dan biar tambah asik ya looknya hari ini, jadi aku bakalan kasihin ini kacamata buat aksesorisnya. Tuh, jadi lebih bagus. Dan buat kalian juga yang misalnya mau pakai dress ini buat dinner di outdoor, kalian bisa tambahin cardigan or jas gitu biar looknya bisa lebih bagus lagi. Oke, jadi ini buat look yang ketiga. Ini aku belinya di, nanti aku cantumin ya, aku agak lupa soalnya belinya di mana. Dan ini aku beli karena ini tuh stylenya tuh aku banget, terus juga dia lumayan stylish. Terus ini bisa dibuat dua look juga guys. Jadi ini bisa kayak ala-ala outer gini. Ataupun kalian buat baju juga bisa kayak baju one set gitu. Tinggal dikancingin aja gini. Tuh. Jadi bisa dua look. Tuh. Terus ini belakangnya. Jadi kalian jangan takut kalau ini kegedean ya. Karena ini bisa di-adjust sesuai dengan bentuk tubuh kalian. Jadi ini bisa kalau mau dikecilin bisa tinggal ditarik, bisa ditali sesuai dengan bentuk tubuh kalian. Sini juga bagus banget kalau kita kasih kacamata gini buat jalan-jalan oke, buat dinner juga oke. Jadi oke, ini look yang terakhir yang aku beli di Shopee. Nama tokonya aku lupa, tapi nanti aku bakalan cantumin di videonya. Terus ini tuh bajunya casual banget ya, buat jalan-jalan oke banget. Dan ini detailnya ada tali di belakang seperti ini, ada tali di belakang ini. Terus ini one set, jadi nggak perlu bingung lagi buat mix and match karena sudah one set. So untuk semua baju yang aku beli semuanya tuh size S to M. Jadi ini adalah look kalau badan kalian sama kayak aku ukurannya. So, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. So, share juga ya ke teman-teman kalian. Dan juga bisa komen kalau misalnya ada rekomendasi aku harus review baju kayak gimana lagi. Thank you, bye-bye.